Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, di video kali ini gue sangat senang sekali ya cuy. Karena apa? Karena ya untuk update minggu depan ini sesuai dengan pikiran yang ada di kepala gue cuy ya. Kita bakal ngebahas mengenai update-nya cuy. Oke ya, tenang-tenang ya. Tenang guys, untuk yang pertama kita bakal ngebahas mengenai ya karakter limited yang bakal muncul ya cuy untuk pada bulan Mei ini, oke? Kalian ingat ya, untuk karakter yang muncul pada bulan Mei ini cuy, di sini udah keluar ya untuk puzzle pandemoniumnya cuy, udah keluar Genos Max Power Event ya, udah pasti itu si Genos cuy, dan bakal dimulainya untuk puzzle pandemoniumnya itu tanggal 26 April 2021 ya. Oke, berarti Senin ini udah muncul puzzle pandemoniumnya, dan yang keluar itu Genos Max Power. Genos Max Power itu udah pasti yang bakal muncul itu selanjutnya adalah Bapak Genos Kun ya. Jadi beredar kabar yang banyak bertebaran ya di Facebook itu yang bakal keluar itu si nyamuk itu hoax ya tuh. Aduh, hoax ya. Jadi yang benar adalah si Genos. Kemudian yang membuat gue paling seneng lagi sih bukan hanya Genos yang bakal keluar ya, karena kalau Genos gue nggak tahu bakal ambil atau enggak. Yang paling membuat gue seneng itu cuy adalah pada tanggal 27-nya cuy, pada tanggal 27 Aprilnya di Claw Machine itu sudah tersedia ya limited keepsake cuy ya, udah tersedia limited keepsake. Dan ya limited keepsake pertama yang muncul di Claw Machine itu adalah, gila gue seneng banget cuy, gue seneng banget ya, Claw Machine keepsake event Boros atau Geryu Gunsoft dan Chill Emperor Keepsake. Gila ya, jadi ada Boros untuk limitednya, kemudian ada si Geryu Gunsoft dan ada si Chill Emperor cuy. Jadi udah pasti gue bakal ambil ya cuy, bakal ambil ya keepsake-nya si Babang Boros. Kenapa bang? Biar Boros gue gak disebut berkayu cuy, biar Boros gue gak disebut berkayu. Kalian udah lihat ya, Boros gue ini untuk keepsake-nya udah bintang 3 ya cuy, udah bintang 3 nih. Mana sih udah bintang 3? Nih udah bintang 3 ya, dikasih critical damage-nya cuma 5% ya. Dan kalau gue tingkatin ya ke bintang 4 ya, mungkin kritikalnya itu bisa jadi ini ya cuy, bisa jadi 10% ya mungkin ya, cuman gue nggak tahu, kayaknya 10% atau 15% ya. Dan pasti bakal gue ambil gitu cuy ya, tentunya untuk buat Boros gue nggak berkayu lagi. Gila gue seneng banget cuy, gue seneng banget di sini, parah ya. Gila udah langsung ke Boros ya. Mungkin ya nanti keepsake LSSR lainnya bakal muncul juga, dan kemungkinan besar bulan April, Mei, bulan Mei-nya si itu ya, si Metal Knight yang bakal muncul di Claw Machine ya, karena Metal Knight atau si King gitu cuy ya. Jadi wah, worth it banget sih untuk kita ambil cuy, worth it banget untuk kita ambil nih ya. King harus diambil, apalagi Metal Knight ya, untuk membuat Tatsumaki Aing semakin GG damage-nya cuy ya. Oke ya, dan itu aja untuk update yang bakal terjadi cuy. Jadi jangan percaya kabar yang beredar bahwa yang bakal keluar itu ya si nyamuk limited cuy, itu cuma hoax doang cuy ya, cuma bercandaan mungkin ya buat fanpage palsu atau editan dari Photoshop, siapa tahu gitu cuy ya, bukan dari fanpage aslinya ya. Kalau kalian mau dari fanpage aslinya, kalian tinggal ini aja, yang paling update itu daripada di Facebook cuy, yang lebih update daripada di Facebook itu di Line ya, di Line itu, di Line lebih update cuy ya. Kalian tinggal cari aja di Line One Punch Man ya, saya ya, One Punch Man saya cuy, kalian tinggal cari aja One Punch Man saya ya di Line, dan itu lebih update kabarnya, itu lebih update daripada di Facebook atau daripada di YouTube di officialnya ya. Simpson paling update di Line cuy, paling update di Line, nggak ada lawan cuy kalau di Line ya. Oke, kita selesai, gue selesaikan dulu jadi seperti biasa ya, selesaikan dulu nih untuk expert training juga selesaikan. Kayaknya gue untuk ekstrim ini udah mulai naik lagi ya, udah mulai nggak stuck lagi cuy ya, udah mulai nggak stuck lagi di tempat situ cuy. Nggak apa-apa, biarin ya, biarin dikit-dikit lama-lama jadi sakit cuy ya, dikit-dikit lama-lama jadi sakit. Oke, jadi ingat ya untuk next event-nya cuy, untuk next event-nya ya, mesin Claw ada ya limited LSSR si Genos, kemudian yang non LSSR-nya ada si Chill Emperor dan juga si Geryu Gunsoft ya. Jadi kalian tinggal pilih saja, dan tabung ya, tabung sampai 16.000 lah kalau mau aman ya, 16.800 kalau nggak salah ya, 16.800 diamond kalau mau aman. Kalau hoki ya, kalau hoki siapa tahu 5.000 diamond atau 3.000 diamond udah langsung dapat cuy, udah langsung dapat ya, siapa tahu gitu ya. Oke, tidak apa-apa, selalu saja yang penting Boros nomor 1 cuy, biar tidak berkayu. Oke, member training naikin dulu skill trainingnya cuy, skill trainingnya gue naikin dulu. Oke, udah 87, mantap jiwa, mantap, let's go, kita coba di arena ya. Oke, lanjut aja ke arena cuy, lanjut ke arena ya. Dan ini dia ya,
Mungkin kenapa gue mau ngambil boros itu biar gak berkayu cuy ya. Boros gue itu damage-nya sekarang ini berkayu pake banget cuy. Kita coba nih. Boros orang udah pada bintang 5 nih. Boros teman gue cuy di Rebel itu udah pada bintang 5 cuy. Dan mungkin keepsake-nya juga udah bagus ya. Jadi makanya borosnya kita naikin saja cuy. Kita naikin saja. Jangan banyak bacot. Kita naikin saja borosnya ya. Oke, let's go. Gila, seneng banget gue. Jancu, ya kenapa gitu cuy. Boros gitu yang muncul di pertama-tama. Gila ya. Boros gue akhirnya bintang 4 keepsake-nya. Yes, anjir. Salah cuy. Oke, tidak apa-apa ya. Bener ya. Bener gini cuy. Bisa, misi losok. Please, 3 kartu yang kena injury cuy. Gak ada yang kena injury. Gak berguna. Gue punya metal net, anjim. Punya metal net seakan tidak berguna gitu, lihat. Gak ada satupun yang kena gitu cuy. Gak ada satupun yang kena injury. Tidak ada satupun yang kena injury ya. Parah, ngapain gue bawa metal net kalau begini cuy. Kalau tidak berguna begini ngapain gue bawa metal net gitu, kampret. Seriusan nih parah, metal net gak guna banget anjir. Gak ada satupun, semuanya juga lihat. Tatsumaki juga, mampus terus. Kayak bisa aja bunuh kabuto gue, mampus. Pepek, sakit. Ih, mamam anjir, terus. Gak ada takut-takutnya gue. Mampus, mati, oke. Cakep, bisa guys, bisa gila. Oke, injury, cakep ya. 1, 2, 3, udah kena injury, 3 karakter. Mampus, 3, 1 lagi pukulan, mati 2 lo cuy. Mati anjir, please kabuto. Oh, untung anjing please, SP-nya penuh lagi. Nice, pinter banget ya kabuto aing. Pinter sekali. Cakep. Aduh, enggak mati babang borosnya tidak mati. Babang boros musuh tidak mati ya. Aduh, sayang sekali, tapi kayaknya boros gue bisa aduh, gila, luar biasa ya. Borosnya galak sekali, tapi sayang, hanya mimpi untuk kebunuh kabuto gue cu. Waduh, kabuto gue bisa mati ini. Buset, mati ini. Mati kabuto gue cuy. Kabuto gue mati. Oke, tidak apa-apa. Slow. Bisa kita ya. Kita masih ada kabuto anjir. Masih ada kabuto di sini yuk. Kabuto musuh anjir. Nice, gila. Satu kali pukulan ya. Boros gue mah enggak perlu gunain ulti anjir. Gila. Boros modal basic attack cuy. Oke, ayo Fuyu Kai Kete, hajar bagian belakang. Gila, borosnya kuat lumayan ya. Kuat tapi aduh. Congratulations, tapi hanya mimpi babang boros bisa mengalahkan. Oke, cakep, mati. Mamam. Buset. Hoki. Aduh. Ayo dong. Aduh. Jangkrik. Aduh, zombie man gue mati lagi. Mampus. Oke, please lah, tembus, please. Aduh. Kurang kayu aja. Boros gue berkayu aja, kalah sama boros musuh cuy. Parah. Enggak terima boros gue kalah cuy. Tidak terima boros kalah ya. Saya tidak menerima ini cuy, bahwa boros saya kalah ya. Saya pindahin ke sini, hajar. Ayo kita coba lagi cuy, mudah-mudahan injurinya masuk cuy. Mudah-mudahan injurinya sekarang masuk ya, biar pada mati ke bagian belakang. Ayo dong, metal net guna sedikit. Misil hosu, guna dikit. Oke, tak injurinya masuk cuy. 1, 2. Nice, 2 karakter aja udah cukup lah. Udah cukup 2 karakter kena injuri, sudah cukup ya. Gila, buruk banget nih metal netnya yang kena injuri dari tadi. 1, kalau nggak 1, 0. Ini lumayan lah 2 ya, lumayan 2. Lihat damage-nya, kalau nggak pakai injuri 5 jutaan. Nih kalau pakai injuri ini cuy, injurinya gue 5 karakter kena injurinya cuy. Parah, oke, hajar. Cakep, 8 jutaan, lumayan lah, daripada enggak sama sekali ya. Daripada enggak ada damage sama sekali, korpus guna dikit. Cakep, 1,4 juta, enggak ada sakit-sakit ya anjir. Goyor-goyor, enggak ada sakitnya. Oke, di sini kita lihat ya tendangan borosnya. Tapi sayang sekarang babang boros, gue pindahin anjir. Oke, wiu. Aduh, basic attack, pushet garo. Pukulan maut biasa. Basic attack, ayo bunuh. Basic attack biasa, bodoh. Gila sih, kesel gue.
Oke, okay, nice, mati ya. Oke, okay, cakep. Tapi Tatsumaki musuh kembali melakukan serangan lagi, cuy. Kembali melakukan serangan lagi dia ya. Parah. Oke, tidak apa-apa, tapi kayaknya ini bakal menang. Gue kayaknya ini bisa menang, cuy. Harusnya secara logika gue ini bisa menang. Kalau tadi mungkin gak bisa menang ya, cuy. Karena tadi memang kebodohan yang hakiki gitu, satu baris gue. Oke. Uyuka Ikete, kita hajar menggunakan Tatsumaki. Cakep. 4,7 juta, gak ada yang mati lagi. Gila nih, kok gak ada damage sama sekali? Buset lah, tembus. Luar biasa. Lu yang mati kan, mampus anjir. Makanya jangan banyak gaya lah. Jangan banyak kali ya. Katanya kalau misalkan boros enggak satu skill ulti apa? Enggak satu ulti mati Kabuto, katanya harus di-delete anjir. Harus di-reset. Oke, ini mah bisa menang cuy. Ini mah bisa menang. Ya oke, anjing. Tidak apa-apa. Hajar. Pukulan maut. Lalu satu kali pukul dua mati ya. Itulah boros sih. Boros dewa ya. Satu kali pukul dua mati. Luar biasa. Oke, tidak apa-apa, slow. Oke, tendangan boros yang hajar lagi tuh. Kabuto gue yang dihajar, jedet. Nggak mati, mampus. Oke, dan gue balas ya. Gue balas lu ngehajar gue barusan. Sialan. Oke, terbang lu ke isekai sono. Ayo boros guna. Aduh, boros gue speednya lambat sekali. Tapi tidak apa-apa cuy, satu kali pukulan aja udah bisa membunuh boros musuh ya. Luar biasa, memang boros mantap. Oke guys, ya jadi mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini. Thanks for watching and see you on the next video. Ciao, salam ampas.